Halo cat lovers. Ruangan Dewa Rangga baru selesai direnovasi loh. Kenapa sih harus direnovasi? Emangnya tempat yang baik untuk kucing Persia kayak gimana ya? Penasaran gimana pendapat kucing-kucing Dewa Rangga mengenai ruangan barunya? Tonton sampai habis ya cat lovers. Sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe channel Dewa Rangga dan klik loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten kucing yang lain. Halo Nami, kamu semangat banget hari ini. Iya dong, aku seneng banget hari ini. Akhirnya ruangan kita selesai direnovasi. Gimana menurut kamu ruangan kita yang sekarang? Sama aja kayaknya. Ih, gimana sih Frankie? Kan ruangan kita abis direnovasi. Masa sama aja? Kamu gak ngerasain bedanya sama sekali? Kayaknya ada yang beda sih. Emang apa sih yang beda? Ruangan kita itu habis direnovasi supaya nggak lembab kayak sebelumnya. Jadi, plafonnya habis ditinggiin dan dikasih lampu ayam kayak gitu tuh. Masa nggak tahu sih? Oh, gitu doang. Ih, masa oh doang sih? Kamu tuh ya? Tahu nih, Frankie. Itu penting tahu buat kita. Ruangan kita tuh harus bersih, dibersihin setiap hari, dan kelembapan suhunya harus dijaga. Kalau ruangan kita lembab, kita gampang kena jamur, tahu? Kamu inget nggak kemarin Cantik kena jamur? Kan bisa nular ke kita juga. Bener banget, Helios. Emang kamu mau jamuran, Frankie? Terus harus pakai kolar dan nggak bisa jilat badan sambil santai. Jadi ini buat kesehatan kita ya? Iya dong, ini buat kesehatan kita. Supaya terhindar dari jamuran dan bantu bulu kita tetap sehat. Wah, ternyata penting juga ya. Makasih ya Nami dan Helios. Si Frankie ada-ada aja ya. Cat lovers juga jangan lupa ya perhatikan suhu dan kelembapan ruangan kucingnya. Apalagi kalau kucing kamu tipenya long hair. Kamu fans berat kucing Dewa Rangga yang mana nih? Frankie, Nami, atau Helios? Komen di bawah ya cat lovers. Sampai jumpa di video selanjutnya.